Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi di channel gue, Dedis Einstein. Kali ini gue mau memenuhi keinginan dari kalian yang komentar di beberapa video gue. Dan video kali ini itu gue mau ngasih tutorial gimana caranya bikin gelang dari tali paracord dengan detail, santai dan gak rusuh, biar gak seolah-olah gue ini pamer kemampuan. Oke, langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi beberapa bahan udah gue siapin. Ini paracord, tali paracord. Oke, ini ukurannya 5,5. Terus panjangnya itu sekitar 2 meter setengah. Ini gue mau bikin gelang yang ukuran XL dengan sebuah kobra. Terus ini tuh alatnya gue bikin sendiri. Jadi kalau misalkan mau beli silahkan, gue nggak tahu tapi di mana. Ini gue bikin sendiri biar mempermudah pada saat kita nganyam. Terus lu butuh korek api, lu siapin korek api. Terus ini jarak biar gampang kalau misalkan ada yang susah dicoel gitu ya. Jadi dipakai ini. Terus gunting ya, gunting. Sama yang terutama ini bakal. Ini bakalnya kayak gini, gua yang kecil ya, ini kurang lebih 2 cm. Oke, langsung aja ke proses pengerjaan. Jadi cukup bakal sama tali paracord. Oke. Oke, ini dia bakalnya. Ini talinya. Jadi pertama-tama talinya itu kita mesti bikin, kan ini kayak gini ya. Jadi mesti dibakar dulu biar gampang masukin ke bakalnya. Ini kalau nggak kuat pakai tangan, pakai ini. Soalnya gue udah biasa bikin gelang, jadi udah biasa itu. Ini dirapihin dulu pakai gunting. Ini ujung sama ujungnya itu disatuin, ditarik, tarik biar nantinya sama kiri kanan. Ini kan kayak gini ya. Terus ini bakal, bakalnya itu ini punggungnya. Si tali kita masukkan ke sini. Nah, ini fungsinya kalau susah kita pakai jarak yang tadi gue bikin. Nah, ini tinggal dorong. Ini kalau udah dorong, lu ambil ujungnya. Setelah lu ambil, ya ini posisinya kayak gini. Yang ini lu masukin ke lubang tali yang tadi lu masukin. Nah, lu tarik. Oke. Tarik, pastiin sejajar, dibikin rapi. Nah, ini jadinya kayak gini. Oke. Ini lu tarik biar sampai kencang. Setelah itu ini lu urut talinya, lu tarik lagi. Tarik. Tarik sampai ujung. Nah, ujung ini lu masukin ke punggungnya lagi. Ini lu masukin
masakin. Ini lagi. Nah, ini kalau ini fungsi alat ini, kalau misalkan susah dijepit, lu tarik. Nah, jadi gampang kan. Oke. Lu tarik. Tarik. Lu puter-puter talinya biar nggak ada yang dibikin lurus. Ini kita buka. Kalau kita buka ini, nah jadinya kayak gini. Nah, ini sampai sini paham ya? Nah, kalau udah kayak gini, ini fungsi alat yang tadi gue bilang, gue bikin. Jadi ujung yang ini kita masukin ke sini biar gampang. Nah, ini belakangnya ini. Untuk mengatur diameter lengan, nanti yang mau pakai gelang, lu ukur aja pakai sentimeter panjangnya berapa, jadi ininya berapa gelangnya gitu. Jadi nanti kalau pergelangan tangan ini lu udah ketahui, lu tinggal bikin sentian terus bikin ukurannya. Ini gua pakai ukuran XL. XL itu kurang lebih 22 sampai 23 cm ya. Nah, sekarang yang jadi kontroversi kemarin itu gua terlalu cepat kan. Sekarang gue zoom nih. Nah, ini kan tali ini kebagi dua. Nah, yang kanan sama yang kiri ya. Yang kanan sama yang kiri. Pertama-tama lu harus pastiin kalau yang atasnya tali yang ini itu kenceng. Nah, terus tahap selanjutnya tali yang kiri lu naikin ke sini ke atas. Nah, ke atas, lu tarik. Nah, ini tali yang ini tumpangin ke atasnya tali yang ini, posisinya kayak gini. Terus lu masukin ini ke belakang, jadi ini masukin ke belakang. Nah, kayak gini, ini tarik. Tarik. Nah. Copot. Ini posisinya jadi kayak gini. Nah, ini lo tarik. Lo tarik sekenceng mungkin, serapi mungkin ya. Lu bikin rapi, lu bikin kenceng. Oke. Nah, setelah itu yang kanan yang ini ke atasnya, terus ke bawahin lagi, ini tarik lagi. Nah, oke, sampai sini ya. Jadi ini tinggal diulang aja terus. Oke. Tasnya simpan di dalam nih, sini nih. Udah siap tempat kalau mau Indomie. Terus sama apa? Sama apa? Cara kaciri sana lu ngomel ana. Ayo. Dah ku agung ngawi asan. Wah, agung sok bener kan, Mas? Betul. Makan teh apa lu nama Mas Dio sih? Sama. Tapi ayo mau orang apa mau deh, gue buka.
plastik kan orang cuma. Jadi seberapa? Murah kan? Murah kan? Murah kan? Murah kan? Murah kan? Murah kan? Iya. Tapi cepat. Seberapa? Cepat. Nyonyok tuh aja enggak ya? Oke, ini udah beres. Ini hasilnya. Ini hasilnya, Bre. Ini yang kali 2 meter tadi, ini sisa segini. Gue berharap video ini bisa bikin kalian puas. Nah, ini hasilnya kayak gini. Sebenarnya kalau misalkan kalian itu mau beli bisa di aksesori style di IG, lu bisa request mau kayak gimana. Tapi kalau misalkan mau bikin sendiri, lu bisa beli bahannya juga. Di gue juga ada. Bebas ya, bebas. Pokoknya kalau butuh nomor handphone gue, ada juga di IG. Jadi buka aja di IG. Dan gue berharap video kali ini bisa bikin lu puas ya, puas. Oke. Ini gue pasang. Oke. Karena ukurannya yang XL, gue sebenarnya pakai gelang yang ukuran L. Jadi ini kegedean. Oke. Ini adalah hasil dari pembuatan gelang kali ini. Mudah-mudahan lu semua bisa membuat sendiri ya. Kalau lu butuh bahan, gua ada. Lu cek aja di IG atau di IG ada nomor WA gua. Nanti lu bisa WA-an sama gua. Oke, sekian tutorial bikin gelang paracord. Apa namanya, tali simpul kobra. Jadi terima kasih pokoknya atas dukungan kalian, dan kalau misalkan bermanfaat buat kalian, silahkan subscribe YouTube gua, dan sekali lagi terima kasih, dah.